Ya, kali ini kita mau buat video aplikasi POC telur ya. Bukan cara buat POC-nya ya, tapi aplikasinya. Cuman menunjukkan buktinya ya. Nah, oke, lanjut ke video pengaplikasian POC telur. Kalau ingin lihat video proses pembuatan POC telur, teman-teman bisa buka video saya sebelumnya, mungkin 1-2 tahun yang lalu. Oke, lanjut saja. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh alpukat ya. Nah, ini kita mau lanjut pemupukan POC telur menggunakan semprotan ya. Jadi nanti kita sekalian perlihatkan hasilnya. Ini 16 liter ini langsung saja teman-teman ya. Kita kasih kurang lebih 50 mili. Agak bebas sih ya sebenarnya ukurannya. Nah, ini kita penyemprotkannya 2 minggu sekali teman-teman. POC telur ya. Untuk cara buat POC telurnya ada di video saya sebelumnya. Nah, ini pembuktiannya darah mas. Ini kan di. Nah, ini teman-teman. Setelah dipangkas kemarin, ini hasilnya untuk tunas. Trubus semua keluar. Nah, ini yang jenis bawor ya. Nah, ini pada mupus semua, mangga juga. Jadi untuk buah bisa, untuk tumbuh ini batangnya sangat panjang, gede. Dari sini sampai sini ini kurang lebih hampir 30 cm ya teman-teman ya. Ini nih telosor-telosornya ini. Jadi ini batangnya, daunnya ini sangat bagus. Nah, ini untuk musangkingnya ini sampai kayak ndak kuat ranting-rantingnya ya. Ini kita tunjukkan dari sini teman-teman. Nah, ini menggelung-menggelung ini. Nah, ini untuk pengaplikasiannya biasanya kalau ndak pagi hari, sore hari kita melakukan penyemprotan ya. Ini alhamdulillah semuanya tumbuh bagus. Jadi selain untuk pupuk buah, ternyata untuk pupuk tumbuh bisa ya teman-teman ya. Batangnya yang wow nih. Nah, ini pupuknya. Jadi satu tangki 16 liter ini kita kasih 50 mili kurang lebih ya. Udah diaduk mas. Oke. Nah ini udah dikocok, diaduk biar merata, baru disemprotkan ya. Alpukat ini yang pohonnya besar, siap buah. Ini ya juga bunga teman-teman, bunganya juga panjang-panjang ini. Nah, nih panjang-panjang teman-teman, tuh bunga lagi. Nah, ini disemprotkan sampai basah kuyup ya. Nah, bawah daun, batang, permukaan daun semua ini. Daunnya bagus-bagus teman-teman. Kecil-kecil mau keluar banyak ini. Nah, ini juga yang Oji. Nah, ini juga tabu lampot ya. Kemarin baru buah itu. Pemulihan pakai menggunakan pupuk POC telur. Kalau kemarin kita sering upload POC telur untuk buah, ternyata untuk tumbuh juga bagus ini pertumbuhannya teman-teman ya. Nih. Dari daun muda ini sampai hampir setengah meter nih teman-teman. Masih muda semua. Bongsor nih. Nih. Batang, daun, bawah daun, permukaan daun semprot semua sampai tanahnya, mas. Nih. Ya, ini aplikasi POC telur ke tanaman buah ya, tanaman keras, durian, alpukat, mangga, hasilnya alhamdulillah. Jadi teman-teman untuk cara buat POC telurnya ada di video saya. Nah, ini murah meriah ini teman-teman. Ini aplikasi 2 minggu sekali kalau ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.